Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, umat yang jadi kesatuan bangsa dari Indonesia yang merdeka, sejahtera Allah menyapa bapak, ibu, saudara-saudara. Merdeka. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Meski tidak ada keramaian seperti tahun-tahun sebelumnya, karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindar dari COVID-19, semangat kesukaan ulang tahun ini tentunya tidak boleh terkubur. Melalui salah satu ajang olahraga penyatu bangsa-bangsa di dunia, Olimpiade Tokyo 2020, di tengah pandemi, Tuhan masih membagikan kegembiraan
bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di tengah persaingan pencapaian atau prestasi yang ketat, kemesraan manusiawi tidak serta-merta luntur. Ada kisah haru dalam lomba lari 800 meter. Isaiah Jewett dari Amerika punya peluang yang sangat besar untuk memperoleh medali dalam lomba itu. Tapi dalam semifinal, Jewett tersandung pelari dari Botswana, Nigel Amos, tidak jauh dari garis finish. Tapi tanpa muka berang dan makian, Jewett menghampiri Amos, merangkulnya dan berkata, "Kawan, mari selesaikan lomba ini." Sambil berpelukan, mereka berlari menuju finish. Medali tidak jadi dimiliki oleh Jewett, tetapi hal yang tidak kurang harganya, yaitu rasa hormat dan haru, diperoleh Jewett dari Amos yang menjadi lawannya. Beberapa saat di ajang yang sama tapi di ranah yang sedikit lain, dua putri Indonesia juga berpelukan dengan penuh haru. Tapi mereka tidak sedang saling bersaing. Meski mereka berbeda agama, berbeda suku, berbeda usia, berbeda tempat lahir, berbeda ini dan berbeda itu, dan masih banyak lagi yang berbeda, tapi kebinekaan ini tidak memupus kesatuan tekad mereka. Mereka, Gracia dan Apriani, berhasil meraih medali emas dalam ganda putri di cabang bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Inilah kerlip persembahan hadiah, kata Presiden Jokowi, kado bagi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, nada dan kata yang dirangkai oleh Bapak Indra Siombing serta dinyanyikan bersama keluarga di awal sapaan ini menggugah hati agar kita sungguh memuliakan Allah di hari ulang tahun kemerdekaan hari ini. Allah dipuja dan dipuji karena Dia menganugerahkan kemerdekaan untuk Indonesia. Karena itu segenap umat bersama seluruh bangsa ada dalam persatuan tekad mempertahankan kemerdekaan dalam rasa syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17 menyatakan bahwa umat Tuhan, sebenarnya seluruh bangsa, harus hidup sebagai orang merdeka. Dan hidup orang merdeka tidaklah memakai kedudukan atau kekuasaan, kekayaan atau kecerdasan, kekuatan, usia, gender untuk menyelubungi atau menyembunyikan kejahatan, apalagi menindas sesama manusia dan lebih luas sesama bangsa. Hidup orang merdeka pastilah sebagai hamba yang mengasihi dan takut akan Allah. Hidup orang merdeka pastilah hormat pada semua orang. Hidup orang merdeka pastilah mengasihi saudara-saudaranya. Hidup orang merdeka pastilah menghormati negaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Allah, hidup bangsa yang merdeka pastilah bertekad mempertahankan kemerdekaan dalam persatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Allah, persatuan bangsa adalah tiang emas penyangga kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka. Amin.